pelajari harus tahu di kelas basic design 2 ini di akhirnya kita harus ngapain ya. Jadi kita akan membuat satu gambar sketsa, satu papan inspirasi yang akhirnya itu nanti kita dapat presentasi dan komunikasikan dalam bentuk inspirasi. Tuh, ya. Tapi kita harus punya karakter di sini, di kelas ini, bagaimana kita mendevelop karakter kita masing-masing yang tidak sama dengan mungkin bisa kenal yang lainnya atau misalnya dengan teman sendiri. Jadi nanti misalnya kalau mungkin sama dengan teman yang lainnya malah tidak ribut gitu ya. Jadi kita harus mendevelop bagaimana kita punya karakter dalam desain secara kreatif. Nah, secara 16.000 ya, 16 pertemuan ya, kita akan mempelajari sebenarnya nggak banyak sih ya. Cuman mungkin tugas-tugasnya dan apa yang perlu dipahami itu ada banyak gitu ya. Jadi di akhir UAS itu kita akan menilai namanya personal universe. Dimana personal universe itu adalah satu kumpulan buku inspirasi yang berisi semua inspirasi tentang kita. Jadi personal kita semua karakternya ada di dalam situ ya. Universe berarti adalah apa aja yang ada di dalam situ ya. Oke, bisa dilihat. Nah, karena ini sudah minggu kelima, jadi saya ingatkan lagi jadwal kita adalah ini. Nah, setelah kita minggu kelima, kita akan membahas busana menurut teknik pekerjaan. Ya, ya, kita masuk ke 5 jenis busana menurut teknik pekerjaan. Ini kemarin mungkin kita sudah menjelaskan tentang apa itu ready to wear, apa itu ready to wear. Ya. Nah, untuk hari ini aktivitasnya adalah saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Ya. Tapi bagaimana kita dengan melihat gambar secara visual dan melihat video, kita akan menangkap beberapa hal yang dimana itu menjadi kesimpulan kita. Ya. Dan di akhir pertemuan kita akan membuat tugas ya seperti biasanya karena di FPG itu selalu penuh dengan tugas. Ya. Di minggu kemarin kita sudah membahas dari kuliah dan dari juga bilas. Di mana sekarang kita akan membahas tentang kultur. Ya, jadi anak fashion itu pasti sudah sering dengar tentang kultur itu apa sih gitu. Ya, kalau belum pernah dengar, nah itu kayaknya mungkin sebelumnya itu kepikirannya cuma masak gitu ya, karena semua di sini wanita. Kalau di kelas fashion biasanya wanita semua gitu ya. Nah, mungkin salah jurusan. Nah, kalau anak fashion nggak tahu kultur itu, nah mesti cari tahu balik lagi semester 1 kayaknya ya. Gitu. Di sini saya punya gambar, ada 2 gambar. Ya. Kira-kira dari 2 gambar ini, yang mana yang mau kultur? Teman-teman bolehlah nebak mau pilih A mau B. Kira-kira yang mana jawab aja A atau B? B. A. A. Yang jawab B ini apa ya? Itu disebut okultur. Menurut pemahaman Melami, kenapa itu disebut okultur? Bisa menampilkan seluruh busana yang ada di sana. Oke, yang jawab A kenapa ya? Ada yang bisa jawab mungkin Dini. Ceritanya mahasiswa semua ya. Jadi, baca dulu. Oh iya, karena ini mahasiswa sekarang milenial ini pintar. Jadi kalau saya jelaskan kultur itu biasanya langsung nyarinya di Google gitu ya. Makanya kenapa saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak, saya akan menampilkan gambar-gambar ini supaya mereka paham biasanya ya. Coba gimana, kenapa pilih A itu? Karena lebih high end fashion. High end, oke. Sekarang kita lihat ya. Gambar A ini adalah desain dari Asadin Alia dengan harganya 4.800 US satu baju. Sedangkan yang B itu adalah online shop dengan harga $200. Nah, padahal sama-sama bagus ya kalau dilihat di situ ya. Tapi kenapa bisa A yang kultur harganya mahal sekali? Oke, saya ini ditangkap dulu. Kita punya satu gambar lagi dari sepatu. Karena fashion itu tidak hanya baju ya, tapi dari atas sampai bawah. Kira-kira dari A dan B ini yang mana yang kultur? Jawab aja apa? Mungkin Ivan boleh menjawab. B yang kultur. Kenapa bisa B yang kultur ya? Coba dijelaskan. Limited edition gitu ya. Mungkin kalau dari gambarnya itu terlihat mewah gitu ya. Oke.
Karena kita lihat bahwa A itu adalah desain dari Chanel, ya, sedangkan B itu bisa menjadi online shop, gitu. Ya, kita coba tangkap dulu dari gambar ini kenapa A dengan sepatu sneakers biasa itu bisa disebut outdoor, ya. Nah, saya tidak akan menjawab ini. Saya punya video yang coba bisa dilihat. Ini adalah video dari desain dari Chanel, ya, di mana ini Chanel adalah outdoor yang membuat jaket. Jadi mungkin karena ini ambilnya tidak bisa, saya ambil pemutaran video saya sambil jelaskan. Ini adalah jamnya tadi, di mana dia mulai dari desain, diukur, benar-benar diukur fit dengan yang order, kemudian tidak langsung dipola di kain yang asli, tapi dia pola di kain yang kalau di sana sebutnya muslim, di sini sebutnya kain baso, taruh, gitu ya. Benar-benar diukur bagaimana dia fit dengan body yang order, ya. Sudah 32 jam di sana. Bagaimana kalau terkait ada desainer yang kemarin berbuat kue ya, meninggal, itu benar-benar memperhatikan detail-detail kancing yang dibuat bukan kancing mass produk ya, tapi kancing yang benar-benar dibuat Chanel sendiri supaya mereka kelihatan elegan. Ya. Dia pakai blackfit. Blackfit adalah kain yang biasa dipakai untuk Chanel untuk lain-lainnya. Jadi benar-benar ya, itu semua benar-benar tidak ada yang dijahit oleh mesin. Semuanya otot 90% dijahit oleh tangan. Hanya 10% yang dijahit pakai mesin. Kita lihat 24 jam dan seterusnya ya. Ya. CT Chanel ini dibuat limited, jadi cuma saja di beberapa negara, tidak gampang didapatkan. Makanya kenapa otot itu sangat-sangat ya, Chanel selalu ada bilang never batas di top of the world. Video 3 menit ini sudah menjelaskan output secara detail sebenarnya. Ya itu ya, cuma di top of the world Hong Kong, Dubai, Paris, London, Indonesia, ada apa di Indonesia? Ya, jamnya sudah berapa tadi? 120 ya. Nah ini, kenapa ada pantai di situ? Itu bisa menjadi pertanyaan yang akan tapi kita balas ya. Dan semua baju outdoor ada kodenya, jadi tidak bisa dijiplak. Semua packaging mewah ya. Ya packagingnya, nah, mungkin ya packagingnya harga 100.000 gitu ya, pasti harganya lebih mahal dari packaging-packagingnya di sini. Nah ini endingnya ya, kalau sudah dipakai itu kelihatan wah prestis gitu ya. Nah ini bisa dilihat, kalian pasti mau ya kalau pakai jaket setel ya, tapi ya harganya juga lumayan. Berapa? 130. Ya. Oke. Dari video ini kira-kira outdoor itu memakan waktu berapa lama? Kalau tadi 130 jam kelihatan ya. Satu baju outdoor kira-kira memakan waktu berapa lama ya? Bikin baju dari desain sampai jadi. Prosesnya mengukur klien, benar-benar fit, di fitting, dijahit dengan tangan, cuma 10% yang dijahit pakai mesin. Wah, lama ya pasti ya. Nah ini bisa jadi tugas kita untuk nanti bagaimana kita observasi, bagaimana kita mencari outputur itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya, detail-detailnya seperti apa per desainer. Ini kesimpulannya, jadi kalau tadi di video itu sudah menjelaskan hampir semua ya, ini kesimpulan, jadi benar-benar outputur itu adalah the prestigious, ya, the most prestigious level of fashion, kelas aja busana di
limited ya. Jahitannya tingkat tinggi. Tidak ada jahitan yang seperti misalnya kalian lihat di sini. Ini kelihatan di besarnya. Jadi semuanya besi. Itulah kultur. Ya. Nah, ini kesimpulan dari materi kultur. Sekarang seperti biasa selalu ada tugas. Ya. Sebelum ada tugas, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya. Saya mau nanya. Kalau ini kan yang saya tangkap ya, kultur ini adalah pakaian yang dibikin untuk satu orang satu orang. Iya. Ya. Apa bedanya dengan tailor atau penjahit di tempat kita? Itu kan juga mengukur satu orang satu orang. Bahkan kalau untuk yang ibu-ibu diukur sekali nggak cocok, dipiting, benerin lagi. Ya. Ya itu kan. Ada beberapa aspek yang kita bisa lihat, bukan cuma semua make to order, itu namanya make to order. Kalau dijahit yang pesan hanya satu orang, pesan model ini, teman lainnya beda gitu ya, semua dijahit dengan penjahit. Tapi ada beberapa aspek seperti misalnya bahan yang dipakai itu bahan-bahan yang prestis, harganya udah nggak mungkin dengan harga 1 meter 50 ribu, gitu ya. Bisa dilihat dari gambar-gambar di sini. Fashion dan saya tahu juga ya, ini koleksinya Christian Dior. Bagaimana dia membuat teknik di waistnya kecil, ya, membesar di panggul itu. Kemudian bahan yang dipakai juga dia bukan katun seperti katun biasa, itu. Tapi yang 100% katun yang biasanya dari diekspor, itu dari China, ya. Terus kemudian yang kedua. Tidak semua kultur itu polos seperti yang Jack Eshendal tadi. Bisa aja dia lebih banyak main handmade, boci, payet, dan lain-lain. Dan semua itu biasanya bukannya plastik, tapi yang seperti Swarovski gitu. Tuh, jadi kultur banyak aspek, bukan cuma make order ya. Tuh. Terus kemudian teknik pengerjaan, itu yang paling penting. Makanya kenapa kita juga belajar fashion production, bukan cuma fashion design. Kalau cuma bisa mendesain, menggambar, tapi tidak bisa mengkomunikasikan desain kita, nah itu susah. Ya, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan? Bisa menjawab pertanyaan? Ya? Oke. Okay. Nanya akhir boleh nggak? Boleh. Saya boleh tanya lihat itu ya, ragam busana itu kayak yang kiri atas itu siapa yang pakai itu? Oh, oke. Okay. Ada perbedaan yang baju yang diperagakan sama baju yang dijual. Ya, kalau dilihat dari baju yang di atas itu biasanya kalau mau jalan ke mall mungkin pakai itu. Ya, biasanya fashion show itu untuk menunjukkan ini loh, saya bisa membuat seperti ini dengan teknik yang orang lain tidak bisa meniru, mungkin seperti itu. Saya punya konsep seperti ini, tapi otomatis kalau dia menjual, dia akan membuat baju yang lebih sederhana dengan teknik-teknik yang dia bisa terapkan di sini. Jadi fashion show itu sebagai ajang apa ya, bergengsi, pamer. Oh saya bisa buat seperti ini, saya bisa bikin seperti ini gitu. Karakter saya seperti ini. Tapi walaupun nanti dijual bajunya atau ada yang pesan, itu belum tentu dia akan buat seperti itu. Tapi karakternya kelihatan. Ada pertanyaan? Lain mungkin? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut ke tugas ya. Nah, tugasnya kan berkaitan dengan apa yang saya tadi sudah sharingkan. Yang pertama kita akan mencari overview kultur desainer. Kultur desainer itu siapa aja? Kalian bisa lihat di Google, bisa lihat di YouTube sekarang banyak ya. Kemudian bagaimana kita observasi drawing stylenya dari desainer-desainer tersebut. Otomatis kita belajar fashion design, kita harus punya ciri khas dalam sketsa. Ya, jangan sampai semuanya pakai template dan enggak. Ya, di situ nanti kita akan rangkum jadi kolas, ya, jadi seperti kolase kita rangkum dikompil di satu inspiration book. Nah, kemudian nggak cuma overview aja, tapi kita harus melatih. Kita kan desainer nih, mau jadi desainer. Jadi kita harus melatih. Kita bikin 10 sketch design
struktur, bukan editware ya. Jadi coba bayangkan kalau kalian adalah ukuran desainer, bagaimana sih? Ketentuannya adalah ukurannya A4 boleh paper dan color juga boleh di media. Jadi boleh pakai apapun, mau pakai spidol, mau pakai cat air, mau pakai kecil mana, terserah, silakan. Dikumpulkan yang di depan ya, misalnya di studio sekarang. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan.